Wireless headphone Baseus tipe D02 Pro. Ini spesifikasinya, bosku. Baseus wireless versi 5, standby 31 jam, musik 40 jam di 70% volume. Kartu garansi ini dapat AU tipe kabelnya nih. AUX sekitar 1 meter ya, AUX. Ini buat chargernya. Type C. Lumayan tebel ini kabelnya, dan ini dia unitnya. Baseus Thales. Ini di sini. Ini untuk on off-nya ini di sini, on off. Ada lubang AUX 3, milimeter. Ini chargernya. Charger type C. Ini ngecas, ada lampu merah. Bisa diatur. Oke, sekarang kita nyalakan inputnya. Ya, ini ada lampunya kelip-kelip ini. Nah, kelip-kelip ini sudah tersambung. Kita langsung buat putar musik aja, bosku. Volumenya ini buat ngatur volume. Nah, ada suara tutut tutut, udah full. Ini suara full ya, bosku. Dengarkan.
Sekarang kita coba auk pakai suara dari auknya. Kita matikan dulu. Kalau mode auk itu enggak pakai baterai, jadi langsung dari earphone. Ini volume di HP juga full, bosku. Ini posisi off. Walaupun ini enggak dimatikan, kalau kita tancepin AUX otomatis dia terputus bluetoothnya, beralih ke mode AUX. Tapi kayaknya suaranya kencengan lewat bluetooth daripada lewat kabel, atau mungkin settingan equalizer di HP-nya juga pengaruh. Ini kurang kenceng di bluetooth, lewat bluetooth. Kencengan suara lewat bluetooth daripada lewat AUX. Oke, bosku, sekian reviewnya.